Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandi Febrian. Saya sebagai moderator dari kelompok 4. Kami ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Perekonomian Indonesia dalam Era Globalisasi ASEAN. Adapun yang membacakan makalah ini Nidia, Dini, Dewi Munjiah, dan Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nidia Khairani Borpurba, NPM 1905-160071. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu globalisasi ekonomi dan apa saja bentuk-bentuk globalisasi ekonomi. Yang pertama, apa itu globalisasi ekonomi? Globalisasi ekonomi merupakan suatu kegiatan atau kehidupan ekonomi secara global dan terbuka, tanpa adanya batasan teritorial atau kewilayahan negara satu dan negara lainnya, di mana globalisasi ekonomi ini juga berkaitan dengan perdagangan bebas yang berusaha menciptakan kawasan perdagangan menjadi semakin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan internasional. Jadi, globalisasi ekonomi ini aktivitas atau kegiatan ekonomi dan perdagangan secara luas dan terbuka, dan adanya globalisasi ekonomi ini membuat perdagangan menjadi lebih mudah atau menjadi lebih luas tanpa adanya hambatan-hambatan. Jadi negara-negara lain bebas melakukan perdagangan dengan negara mana saja karena adanya globalisasi ekonomi ini. Selanjutnya, apa saja sih bentuk-bentuk globalisasi ekonomi? Bentuk yang pertama ada produksi, di mana suatu perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi perusahaan tersebut menjadi lebih rendah. Jadi perusahaan agar mendapat biaya lebih rendah, mereka harus berproduksi dengan negara lain atau mereka ambil produksi dari negara lain. Contohnya itu seperti Indonesia memproduksi gaun pengantin, namun bahan-bahan atau kain kancing dan perancang gaun tersebut mereka ambil dari negara-negara lain, kemudian mereka jahit di Indonesia itu sendiri. Mereka jahit di Indonesia, dengan begitu biaya produksi yang mereka keluarkan itu menjadi lebih rendah. Selanjutnya, yang kedua ada pembiayaan, di mana pembiayaan ini lebih mengacu pada pinjaman atau investasi. Contohnya PT Telkom ingin menyebarluaskan jaringan telepon miliknya di berbagai negara. Namun mereka harus memiliki investasi dari negara-negara lain agar dapat menyebarluaskan jaringan tersebut. Jadi negara lain harus berinvestasi dulu ke PT Telkom tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada tenaga kerja, di mana pada bentuk ini perusahaan global dapat memanfaatkan tenaga kerja asing sesuai dengan kelasnya. Jadi contohnya itu seperti Indonesia. Indonesia memiliki tenaga kerja asing sebagai staf profesional atau buruh kasar. Dengan begitu mereka lebih berpengalaman dalam kerja. Jadi adanya tenaga kerja asing dapat membuat suatu pekerjaan itu lebih baik dan mereka lebih mempunyai pengalaman dalam bekerja. Selanjutnya yang keempat ada jaringan informasi, di mana pada zaman sekarang ini teknologi itu semakin cepat, teknologi semakin canggih, sehingga informasi yang kita dapatkan juga semakin cepat dan tepat. Dan informasi yang kita dapatkan itu dapat melalui media televisi, radio, bahkan internet. Dan yang paling cepat kita ambil informasi itu dari internet, karena di seluruh penjuru dunia atau masyarakat-masyarakat di seluruh dunia pasti memiliki atau menggunakan yang namanya sosial media atau internet. Kemudian apa sih contoh bentuk dari jaringan informasi ini gitu kan? Contohnya itu seperti barang-barang terkenal seperti Gucci atau makanan-makanan terkenal seperti KFC sekarang sudah di
atau sudah atau seluruh penjuru dunia sudah banyak yang mengetahui dengan begitu, minat mereka lebih ke menuju sekarang ke arah global. Jadi minat-minat orang pedesaan, contohnya orang pedesaan, mereka tuh sekarang sudah menuju ke itu minat global. Selanjutnya yang kelima ada perdagangan, di mana pada globalisasi ini terwujud dalam bentuk penyeragaman dan penurunan tarif serta menghilangkan hambatan-hambatan non-tarif sehingga perdagangan atau persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Frezirarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi kreatif. Apa itu kreatif? Menurut saya, kreatif itu adalah hal sesuatu yang dapat diciptakan atau dijadikan apa saja berdasarkan kemampuan seseorang. Kreatif atau kekreativitasan bukan hanya terdapat di seni, tetapi ekonomi juga dapat dijadikan kekreativitasan. Nah, dengan adanya proses tarik-menarik antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, yang mana telah menghambat kelangkaan barang dan jasa yang dibutuhkan atau diminati oleh konsumen. Nah, dengan adanya peningkatan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, itu dapat menjadi pendorong manusia untuk memperluas ilmu pengetahuan mereka dan memperkembangkan ilmu pengetahuan mereka untuk menjadikan sesuatu kekreativitasan yang baru. Nah, dengan demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi dapat mengatasi kesenjangan antara barang dan jasa serta kebutuhan yang sering meningkat dan diminati oleh konsumen. Nah, dengan kelangkaan bahan pangan, itu dapat diatasi dengan ditemukannya sesuatu hal yang baru atau sesuatu kekreatifan yang baru yang dapat memudahkan semua orang dan dapat dijadikan apa saja atau dapat mudah untuk didapatkan seperti produk-produk baru serta seperti pembayaran online ataupun pemesanan online. Nah, contohnya sendiri di Indonesia sudah ada Gojek. Gojek itu merupakan salah satu kekreativitasan seorang pengusaha untuk menciptakan kekreativitasan ekonomi. Nah, dari Gojek kita juga dapat memesan seperti delivery online makanan, mengantar barang ke orang, bukan hanya untuk memesan kendaraan. Nah, Gojek itu dapat memudahkan semua orang untuk menjalankan aktivitas. Nah, itu bisa dimanapun dan kapanpun. Salah satu contoh lagi seperti perbelanjaan online Shopee. Nah, Shopee juga merupakan sesuatu hal yang dapat memudahkan semua orang untuk berbelanja online tanpa mesti pergi ke tempat perbelanjaan atau department store dan ke supermarket. Shopee juga membuat semua orang mengalami kemudahan dalam memenuhi kebutuhan pokok atau memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, dari Shopee berbelanja online kita bisa memesan kebutuhan pokok seperti beras atau peralatan rumah tangga atau kebutuhan dapur dan yang lain-lainnya. Nah, yang mana itu dapat memudahkan semua orang. Dari aplikasi Gojek sendiri juga menawarkan fitur bukan hanya membayar dengan uang cash atau uang tunai, tetapi juga menawarkan sistem pembayaran online seperti GoPay. Nah, Shopee pun juga menawarkan sistem pembayaran seperti dengan menggunakan kartu debit atau pembayaran sistem online ataupun membayar sistem di rumah. Apa pula yang disering sebut itu
COD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan yang di ekonomi kerakyatan dan nasionalisme ekonomi. Bangsa Indonesia sudah lebih dari setengah abad hidup dalam alam kemerdekaan. Namun, pelaksanaan pembangunan nasionalisme selama ini yang sejatinya bermuara pada keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat NKRI. Ekonomi kerakyatan dan nasionalisme ekonomi ada beberapa langkah strategi di dalam menghadapi perdagangan bebas dan dominasi asing diantaranya. Yang kesatu yaitu adalah proteksionisme. Indonesia bersama anggota Asia Pasifik atau Economic Cooperation atau APEC berharap tidak terjadi perang dagang dengan membuat kebijakan proteksionisme. Yang kedua, kualitas produk berdaya asing. Daya asing ini terkait erat dengan kondisi logistik nasional. Kondisi logistik Indonesia terus memburuk dari tahun ke tahun. Yang ketiga, produk unggulan. Pemerintah juga mesti meningkatkan pembinaan industri lokal agar dapat memperbaiki kualitas produk. Yang keempat, dukungan infrastruktur dan sistem logistik nasional yang efisien berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur yang memadai kemungkinan sistem logistik menjadi efisien. Yang kelima, gerakan cinta produk dalam negeri. Warahmatullahi wabarakatuh, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Transformasi ekonomi komunitas. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang komunitas. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagai di lingkungan. Jadi komunitas itu ada di berbagai lingkungan sekitar kita juga mungkin ada. Nah, kaum komunis menyelewengkan arti komunitas untuk menandai kebersamaan mereka. Mereka mempolitisir komunitas ini menjadi kendaraan politik pemerintah. Kaum komunis dengan menciptakan suatu kesamaan atau kehomogenan, perasaan senasib, sepenanggungan, sama-sama miskin, alias anti terhadap kekayaan. Padahal kita tahu arti awal komunitas itu apa. Arti awal komunitas itu adalah untuk rakyat dan untuk anggotanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu saya di bagian ciri-ciri globalisasi. Jadi yang pertama itu ciri-cirinya, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Jadi dengan adanya dukungan teknologi seperti televisi, media, smartphone, gadget, dan juga internet, itu komunikasi dapat dilakukan secara cepat. Dan juga informasi-informasi dari satu belahan dunia itu langsung dapat kita ketahui. Selanjutnya, kemajuan dalam bidang transportasi itu jarak ratusan kilo bahkan ribuan kilo itu dapat kita tempuh dalam waktu beberapa jam atau hari saja. Selanjutnya, adanya ketergantungan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Jadi ini disebabkan oleh pertumbuhan perdagangan internasional dan dominasi organisasi WTO yang menaungi perdagangan dunia dan lain sebagainya. Selanjutnya, adanya peningkatan interaksi kultural. Jadi, melalui televisi dan media lainnya, manusia mendapat pengetahuan baru dan lebih-lebih mengenal keanekaragaman yang ada di dunia luar. Yang terakhir yaitu meningkatnya masalah bersama. Jadi di era globalisasi sekarang ini, masalah yang timbul di dalam suatu negara itu menjadi perhatian bersama atau dunia internasional. Contohnya seperti masalah HAM, lingkungan hidup, ataupun perang yang terjadi di dalam suatu negara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasinya di bagian dampak positif dan negatif ekonomi globalisasi. Dampak positifnya pertama, produk global dapat ditingkatkan melalui spesialisasi dan efisien. Dunia akan bertambah dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari spesialisasi tersebut. Dua, meningkatkan umur masyarakat dalam suatu negara perdagangan. Tiga, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri perdagangan luar negeri. 4. Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi lebih baik. Modal dapat diperoleh dari investasi asing dan terutama dinikmati oleh negara-negara yang berkembang. 5.
Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.